Oh, bukan Pak. Bukan Pak. Halo, Mas. Bagus juga ini mobil. Iya, ini mobil. Wah, banyak nih. Oke, kita cari akal. Gimana caranya malam ini kita bisa bawa ini mobil kita jual? Harus dong. Ya? Uangnya kita bagi rata. Ampun, tenang aja. Enggak ada. Coba kita buka ini. Coba. Kita bawa ini. Lo bawa kunci enggak? Bawa kuncinya. Tak, gua cokel dulu bentar. Cokel cepat. Tapi jangan terlalu berisik, ada warga. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas, awas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Cepat, bro. Bisa enggak? Hah? Oh ini, ntar. Kuncinya salah lo. Coba ganti kuncinya. Lo bawa kunci apa itu? Coba kuncinya sini. Kuncinya. Bisa amat ini. Ini dia simpan. Oh, tongkel. Coba lo cokel gua buka. Ayo. Susah. Oh, coba pinggir. Kita cari selat dulu. Kita cari. Tadi lo, gua ada kuncinya nih. Gua ada kuncinya. Buruan. Takut ada orang nanti. Lo lihat takut ada orang. Gua yang ini. Pokoknya malam ini kita harus jual mobil yang kita bawa. Aman, pokoknya aman. Aman. Buruan. Bisa gak lu? Ah. Denger dulu gua. Pacet aja lu digedein. Susah lo ini. Sini. Coba lo kalau percaya. Hah? Oh, bilang tadi sok-sokan lu. Ya udah, cepet lo. Nah, gak usah ngaya lo. Gini nih. Allah. Mau gesek, bisa gak? Tapi susah. Sabar. Nah, udah gua bilang. Wah. Susah juga. Coba gua tongkel ini. Coba. Entah, jangan dirusak, ntar lakunya kurang dah. Coba kita tarik. Lu yang nyungkel gua tarik. Ya. Ayo. Iya. Coba cari batu. Batu ada batu enggak? Kita pecahkan aja dulu kacanya. Kacanya kita pecahkan. Kita ambil. Ini penasaran ini. Iya. Cokel dulu nih. Coba, lo cokel. Kalau gitu, kalau rusak nanti enggak laku dong. Lo cari di mana ini sela-selanya? Yang lain cari batu. Cari batu ada enggak cari batu? Ada enggak cari batu? Awas, gua pecahin kacanya. Coba. Pasti ini ada di sini dalam. Coba pecahin. Mana batunya? Sini. Awas, pecahin. Tahan dulu ya. Yang bener, PA. Susah amat ini kacanya ini, gak pecah-pecah ini. Ah, gak becus lu. Kayak batu. Sama kayak batu. Coba awas nih. Gua tonjok aja nih. Loh. Tonjok lo kalau lo bisa. Tunggu. Lihat, tolong ada orang. Lo jaga-jaga di sana. Coba yang benar ini. Hah? Gimana? Enggak bisa. Enggak bisa. Coba kita lihat. Lihat ke depan dulu. Lihat depan dulu. Depan. Pecah ini. Ada motor buat. Pecah kacanya. Bisa enggak? Buat ini kacanya. Masa enggak bisa? Coba lo pecahin. Ini. Gua ambil dari sini ya. Lo dari tepi, gua dari depan. Iya. Terus. Ah, coba sini gua ini buka nih. Susah banget. Oi. Apa ini? Kayak batu dia. Kacanya juga. Panas. Hah? Ini agak panas. Bisa enggak? Lihat, takut ada warga nanti bahaya nih orang. Amat amat ini ya. Susah ini. Mana bro? Sini gua pukul.
Aman, sana enggak ada tadi. Oh, tenang lo. Gua lepas. Dia. Pelan, pelan. Jalannya. Lu pegang ini. Gua pecahkan pala ini kasar ini. Gimana? Sabar. Coba. Ini gua lagi usaha, lu banyak bacot lu. Ah, lama amat lo. Bantuin. Keburu warga nanti. Ini susah, PA. Gua pecahin lu kasar sekalian. Nah. Sabar. Susah ini. Ini gue lagi usaha nih. Bentar lagi. Bentar. Lo pecahin kaca depan. Awas bego. Pecahin kaca tuh. Pecahin dulu. Lo tadi usaha. Lo jangan diam. Kita bergerak sama-sama. Nah. Susah juga ini. Gimana? Tongkat juga lo. Masa susah. Ini baru sedikit tuh. Gua lagi. Susah ini. Hah? Mana ini mobil ini? Aduh, jadi pusing gua ini. Gua bingungnya ini kacanya juga ini enggak bisa dipecahin ini. Nah, coba di kanan, tengah. Hah? Ini. Hei. Pada ngapain itu? Wah, siapa ini? Siapa? Mau nyaling kamu ya? Pak. Oh, bukan Pak, bukan. Maling. Bukan Pak, bukan. Ini, iya kamu dari tadi dilihatinnya sama saya dari kejauhan. Enggak Pak. Congkel kamu. Dengar dulu Pak, kami cuma lihat kondisi mobil ini takut ada apa-apa di sini Pak. Di sini Pak, ya. Sini Pak, ngurus sini Pak. Apa? Waduh, ini rusak ter nih mobil. Ini enggak ada yang rusak Pak, enggak ada. Enggak ada. Ini punya teman mobil kita ini. Wah, mustahil. Teman kamu. Bapak dari tadi udah di sini. Bapak orang mana ini, Bapak? Asli orang sini. Orang sini. Dari saya diliatin terus dari kejauhan sama saya ini orang Bapak, ngapain? Bapak jangan ini cuma kami lihat mobil ini takut ada kerusakan. Soalnya enggak ada orangnya ini tadinya. Masa kerusakan kelihatannya sama saya dicongkel-congkel nih mobil. Oh enggak Pak, enggak. Kami cuma lihat-lihat aja takut BO-nya nambah berapa ini, gitu kan. Ini mungkin cuaca udah gelap. Nah. Mungkin salah lihat. Ah, masa saya lihat saya. Ya kan ini malam di hutan. Ini kayaknya mau maling nih kayaknya nih. Mau maling mobil nih. Enggak bisa ini Pak, kayaknya. Dengar, Pak. Bapak jangan nuduh kami maling. Fitnah ini. Jangan fitnah, Bapak. Udah kelihatan sama saya dari tadi. Bapak jangan betak-betak kami di sini. Hah? Hah? Pengen dipanggilin Bapak belum ada bukti. Hah? Hah? Pengen panggilin warga sama saya ke sini? Jangan, Pak. Hah? Sini. Ini lo. Jangan kamu mau ngapain kamu? Diam. Ini. Pengen warga ke sini? Diam. Pada orang ini teriak warga, habisin aja orang ini. Mana lo? Kalau Bapak mau laporkan ke lurah, ke kepolisian, nyawa Bapak akan melayang. Gas. Paham? Hah? Silakan kalau bisa kamu. Lumayan juga deh. Ada ilmunya juga kayaknya. Wah, awas. Sakit juga dia. Hajar dia. Pecah kepalanya. Kenapa lo? Hah? Hah? Berisik. Udah kamu nyerah aja. Kamu nyerah aja udah, ngikut saya. Hah? Apa yang nyerah-nyerah? Ternyata punya ilmu juga kayaknya dia. Kita hati-hati. Hah? Ayo, Bapak lebih baik tepat kan, jangan lapor-lapor ke warga, sini ke lurah. Sini. Kamu udah ketahuan mau maling masih mengelak juga. Jangan, kamu. Banyak bacot. Maju lah. Maling mana mau ngaku. Kalau berani jangan perasakan sendiri-sendiri. Oh, nantain kita rupanya dia. Ajak duel dia. Oh, cepat juga dia. Ah.
gimana, Pak? Hah? Ayo, sini. Bilang dia. Bangun. Bawa ke sana. Hei. Bangun, lo. Bangun, Pak. Bangun. Hei. Gua habisin, lo. Hei. Dengar, Pak. Kalau Bapak mau melaporkan kami ke pihak hukum, ke kepolisian, nyawa Bapak berikut keluarga Bapak, saya habisin semua. Paham? Hah? Jangan gue campur masalah ini. Ampun. Hah? Ampun saya. Kalau mau tutup mulut, kalau enggak nyawa lu melayang. Pilihan. Benar enggak? Kamu udah ketahuan sama saya dari kecil. Hei, diam. Udah mau nyongkel mobil ini. Diam. Kamu udah mengaku juga. Kalau Bapak laporkan ini. Kita jedot-jedotin aja ke mobil nih biar tercapai. Aduh, dengerin. Mau macet. Aduh. Dengerin. Aduh. Hah? Gimana rasanya? Gimana rasanya, ha? Bapak belum tahu kami. Hah? Kalau Bapak laporkan ke kepolisian, ke pihak hukum. Hah? Saya habisin malam ini. Paham? Aduh. Hah? Dengar enggak? Aduh. Jawab. Aduh. Hah? Aduh. Enggak mau tutup mulut enggak? Enggak bakalan. Ah, siksa dia. Sini. Nah. Lu mau tetap masih? Iya. Oh, masih dia rupanya. Cepat, biar dia nurut. Hah? Lu udah karat kayak gini tetap aja ngeyel. Lu mau tutup mulut enggak? Enggak bakalan. Enggak bakalan. Ketahuan gitu. Hajar dia, cepat. Bol ya. Bol. Ampun enggak lu? Hah? Ampun enggak lu? Sini. Sini. Bapak sudah lihat kami ya. Hah? Iya. Bapak sudah lihat kami? Iya. Bapak warga sini? Iya. Hah? Benar, warga sini. Iya, benar saya warga sini. Wow, Bapak warga sini. Bapak udah ada anak istri? Hah? Udah punya saya. Nah, justru itu kalau Bapak mau selamat keluarga Bapak, jangan bilang sama kepolisian. Hah? Nyawa Bapak kan hilang. Bang. Kan malam ini dingin. Kan lu kan bapak nih ya. Kan gua ngeledek lu ya, Bang ya. Iya, walaupun lu bos gua juga ada ide nih. Kan lu punya kelainan ini ya. Lu kan sukanya sama Liang Tai. Enggak cuma ini. Pakai aja enggak apa-apa di sana. Di mana? Di sana. Ini. Iya, gua juga tenang aja. Lu kan punya kelainan. Tenang aja pakai. Udah, Bang. Lepasin aja saya nih. Lu pakai aja enggak apa-apa, tenang. Ini urusin gua di sini berdua. Lu pakai aja di sana berdua. Oke. Ya. Assalamualaikum. Siapa dia? Halo, Mas. Ada apa ini dekat-dekat mobil saya? Berempat ini. Enggak ada apa-apa. Ini tadi gini, Mas. Diam. Gini. Diam. Saya tadi. Diam. Jangan ngomong. Lo jangan bilang kalau kita mau nyuri, awas lo kalau lo bilang. Nyawa lo bisa enggak selamat ini. Hah? Paham lo. Lihat gua bawa apa ini? Aduh. Bawa pisau, Bang. Ya udah makanya diam. Awas lo. Apa, Mas? Maaf ya mobil saya kalau ngeganggu jalan. Oh iya. Enggak apa-apa. Kami maaf, Mas. Kami disini lihat mobil ini tidak ada orangnya tadi, makanya kami periksa. Lihat plat-platnya, takut ada apa-apa gitu. Sekali ya? Abis dari hutan mau. Oh, dari hutan. Nyari dukun santet, Bang, makanya saya parkir di sini. Oh, iya. Ini untung ada kita di sini. Ada orang yang mau nyuri. Ya, Bang ya? Iya. Tadi ada orang yang mau nyuri, untung ada kita. Astagfirullahaladzim, ini kenapa pada benjol-benjol ini? Oh, enggak, ini enggak. Lagi sakit. Tuh cocok tawon. Allah ya Tuhan. Itu harus segera di enggak ini kompres, Bang. Gigi tawon ini. Gigi tawon. Iya, bengkak-bengkaknya, Mas ya. Iya. Bohong, Mas. Tadi bentar ini bohong. Kenapa ini maksudnya? Enggak. Biasa ini. Tadi kelihatan dari jauh. Ini orang-orang ini mau nyongkel mobil, Mas. Ini. Biasa Mas ngelantur. Ngelantur. Maksudnya nyongkel gimana itu? Kantor dia. Mau nyuri ini. Aduh, pegangan mobil. Maaf, Mas ya. Ini efek ini ngelantur. Ya, Bapak temannya mereka bukan? Bukan. Saya warga sini. Warga sini. Iya. Maaf, Mas. Ini orang linglung. Maklumlah ya. Jadi supaya hilang ingatan. Bohong, Mas. Ini udah, Mas. Linglung yang ini. Iya. Bohong, Mas. Mas, pulang aja lah. Ya, pulang aja. Coba teman kita juga kok. Dia lagi kena gitu. Ini. Ya udah, saya mau. Lagi sakit. Berangkat aja, permisi ya. Iya. Tapi ini linglung benar? Iya. Coba selawatan dulu, selawatan. Sandra ini. Linglung. Benar enggak dia? Coba. Ma, Bapak bisa selawatan enggak? Enggak.
Oh benar, linglung berarti bapak. Linglung dia ini. Dia ini linglung memang. Enggak bisa, enggak apa-apa dia. Ah benar. Makan aja yang bisa. Tapi saya ngelihatnya ini. Tapi syahadat bisa bapak? Enggak juga. Astagfirullahaladzim, syahadat. Dia cuma enggak bisanya makan iya, aja. Iya, itu kan. Mau dimaklum lah. Mau lo bantu lah. Ya kalau masalah makan nomor satu. Iya, oh gitu. Ini efek kecewa tawon. Ya udah saya lanjut ke hutan lagi ya Pak ya. Iya Mas. Silakan Mas. Sana, Mas. Brengsek lo ya. Kalau lo bilang sama orang tadi, gua habis lo. Aduh, ampun Bang. Lagi keburu ke orang yang enggak ada. Lo, gua coba cepet. Ampun Bang. Kok kagak lo? Jangan. Ampun Bang. Gua sini. Pulang ya. Ampun Bang. Takut ke sini lagi nanti yang. Iya 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 iya. Ampun Bang. Jangan Bang, itu mobil orang Bang. Diamlah. Diamlah. Ah. Oh. Benar berarti bapak itu. Enggak, ini kebuka tadi. Enggak, Mas. Kebuka enggak. Tuh, saya betulin. Nih, tuh kan kebuka. Sebenarnya bapak itu bisa sholawat, bisa syahadat, cuman diteken sama kalian supaya enggak mengadu ini. Enggak, Mas, ini. Dia enggak bisa apa-apa, Mas. Malah ikut ngelantur ini. Coba bapak ke sini. Iya. Assalamualaikum. Ini ceritanya gimana Pak? Bisa ini bonyok begini mukanya Pak? Gimana ceritanya? Gini, saya dari jauh kelihatan ada apa itu di mobil. Tahu-tahunya ada orang bertiga mau nyongkel ini mobil, Mas. Terus? Gitu. Kata saya diteriakin maling, malah nyerang saya. Oh gitu. Iya. Intinya terima kasih Pak ya, saya. Ntar saya kasih pelajaran dulu ini. Iya. Saya bapak sampai bonyok begini gara-gara ngebela saya bapak sampai bonyok. Iya, saya kan nggak enak ke sini. Apa Mas? Apa Mas? Bawa bapak itu ke rumah sakit. Terus? Obatin sampai sembuh. Iya tenang itu kan. Tenang aja. Kalau nggak mau, tidak mau dong. Kami dari mana? Itu bukan muka kami. Hah? Saya tahu itulah kalian bapak itu cerita. Cerita kalian apa? Bawa ke rumah sakit masalah beres selesai. Tidak. Apa ya? Dia kayak udah tahu. Kita langsung aja cari gimana? Tahan dulu. Kepepet nih. Tahan dulu. Takut dia keburu nanti manggil warga bahaya nih. Nanti. Terus apa lagi? Dia bilang apa? Dia kan warga. Sedangkan kami bukan warga dia. Nah itu dia, justru bapak ini warga ini negor ngapain mobil dicongkel. Padahal ini bukan mobil bapak ini. Oh, bapak jadi ini baik. Ini mobil Mas kan? Iya mobil saya ini. Oh. Hati-hati Mas, dia sakti Mas. Hati-hati. Kita habisi dia. Tahu ketahuan kita. Iya deh. Tanggung kepala. Kalian dikasih kesempatan bahwa bapak itu berobat malah nggak mau berobat kalian. Rapat. Ini anaknya gimana nih Pak? Maling ini? Iya maling. Seharusnya terserah Mas. Seenaknya sih tapi Mas. Menurut saya ya. Iya. Ini bawa aja ke kantor mana? Ke kantor polisi aja dia bawa. Bawa gitu ya? Iya bawa. Biar aman kampung ini gitu Mas. Jangan bikin resah lagi ya sini. Itu pada penyok bekas apa Pak? Itu dia. Kepala Bapak diempatin ke situ. Iya, saya ke situ dibentok-bentokin sama dia. Bapak bisa pegangin HP saya, Pak? Kita empatin lagi lah tanggung biar penyok mumpung asuransi mobil. Mampus lo. Mampus lo. Telat saya bocor. Mampus lo. Patah kakinya. Aduh. Empat lagi nih. Kepala saya benjol ini. Mampus lo, penyok. Biar kapok, Mas. Biar kapok ya. Iya, biar kapok ya. Aduh. Ini dibawa kemana tadi Pak? Kantor polisi aja lah, biar aman kampung ini. Saya kita aja ke mobil ya. Iya. Oke. Jadi gini Pak. Iya. Ini kita bawa ke kantor. Setelah saya mau bawa bapak di sini, rumah sakit terdekat di mana Pak? Itu bapak ancur-ancur mukanya Pak. Apa bawaan? Ya udah ancur. Itu gara-gara saya Pak. Iya. Mobil saya mau dimaling sama mereka.
Saya sedih jadinya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Bapak ini orang baik. Terima kasih. Jangan gitu, Mas. Udah sama-sama kita sering menolong sama warga gitu. Saya jadi terharu, Pak. Ya, kita kan harus tanggung jawab warga di sini gitu. Bapak ya. Sangat baik, mulia sekali. Iya, tenang. Saya bisa merasakan hati saya. Ya. Mereka ini maling. Iya, maling. Bapak warga sini menegur. Meskipun ini bukan mobil bapak-bapak peduli, saya nggak bisa ngasih apa-apa ini, Pak. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, Pak. Kenalin, Pak, nama saya Kimercon, Pak. Kimercon. Iya. Oh, sama-sama. Tapi saya melihat bapak ini punya keilmuan, tapi belum tinggi keilmuannya, Pak. Iya. Dulu pernah belajar di mana, Pak? Dulu belajar di sono, di Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Gunung Salak ya? Iya, Gunung Salak. Oh, gitu. Ya udah. Yuk kita ke rumah sakit, Pak. Bapak bawa apa ke sini tadi? Enggak bawa apa-apa. Oh, jalan. Iya, jalan. Oke, yuk kita masuk. Udah, aja. Mas, jangan ngerepotin Mas lah. Udah saya enggak apa-apa, ntar juga sembuh sendiri. Benar, Bapak, kita ke rumah sakit. Enggak, jangan enggak apa-apalah. Enggak. Iya. Paling ini aja yang saya bawa ya. Ya, ini aja. Penting ini harus dibawa ke kantor polisi ini. Iya. Ya udah kalau gitu saya bawain aja mereka ke kantor polisi. Ayo bangun kalian, masuk mobil. Halo. Bawa yang satu itu, Pak, tuh. Ya. Bangun kamu, udah ngesek kamu di kampung ini lo. Buka aja mobilnya nih. Ya. Masuk kamu. Orang pakai aplikasi di HP ini. Masuk. Ya udah, Pak, ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalau mau pulang silakan, enggak apa-apa. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.